akhir pekan ini, duo bestie paling gak akur Marcel dan Po Alpa mau ajak kalian ke rumah kakak pengusaha cantik yang juga seorang desainer pakaian. Please welcome kakak Priscilla Young. By the way, anyway, Busway, ada yang beda dari episode kali ini nih. Because untuk pertama kalinya, perumahan yang akan kita kunjungi letaknya ada di atas mall. Bukan apartemen ya guys, ini literally yang which is benar-benar perumahan. Ada jalanan aspalnya dan banyak mobil yang parkir di pinggir jalan. Kira-kira di sini ada abang tukang sayur sama tukang bakso nggak ya? Intip juga nih, isi rumahnya Kak Priscilla yang dipenuhi koleksi hasil pemburuannya dari berbagai negara. Gak sampai situ aja, belum lengkap kalau belum grebek kamar sekaligus review koleksi tas-tas muahil milik Kak Priscilla yang kalau kata Mpo Alpa sih dijamin like new, besinya besi bakar, kulitnya kulit autentik. Dengerin juga kiat sukses Kak Priscilla bertahan menjalani usaha klinik kecantikan selama 14 tahun hingga mengubah hobi menjadi peluang bisnis yang cuan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita seru-seruan sambil menyerap ilmu di episode Sobat Miss Queen hari ini. Let's go! Tumben amat lu ngajak gua ke mall. Sekarang gua pengen ngajak lu ke mall ini. Gue pengen ketemuin lu dengan narasumber kita. Narasumbernya di mana? Kan rumahnya kudunya harusnya di luar. Ngapa lu ngajak gue ke mall? Ini adalah rumah dari orang yang berusaha dari segi kecantikan. Oh, yang punya klinik. Nah, jadi dia adalah pengusaha sukses sosialitas. Desainer. Desainer juga? Semua dia. Wuih, borong. Yaudah kalau begitu, tempatnya di belakang. Yuk kita temuin. Belakang ini? Siap. Misi kak. Mapris. Marcel. Sini ngapain kesana? Di sana. Lu gimana? Ngapain kamu kesana sih? Adik-adik lu tahu. Kak. Kamu ngapain kesana? Iya, aku kira kan di sana. Jadi sebenarnya kantornya di mana? Di sana apa di sini? Gini, kantorku ini dari sini sampai ke ujung sana. Waduh. Gitu. Agak serakah ya? Bukan serakah. Kok serakah? Karena banyak. Oh, ini karena maksudnya banyak. Ada klinik, ada bridal juga. Oh. Jadi banyak, bukan serakah. Tapi memanfaatkan satu tempat banyak. Oh gitu. Kak, jadi klinik ini bisnis sejak kapan, Kak? Nah, aku punya klinik ini sudah 14 tahun. Dan di sini doang? Betul. Kenapa nggak buka cabang lagi di luar? Karena gini, kita kerja apapun kan kita mesti fokus. Benar. Dan aku pikir kalau terlalu buka cabang lain ini nggak fokus, nggak mau deh. Kalau coba buka-buka aja. Jadi satu tapi fokus. Satu pakai fokus. Nah ini yang ini kagak serakah nih kalau yang ini nih. Iya. Ini fokus. Fokus, benar. Kak, tapi ini aku yakin kamu nggak berdiri sendiri nih. Pasti kamu dibantu suami nih. Oh iya benar, Pak. Nah ini berarti pikiran orang zaman dahulu kala. Waduh. Jadi berpikir perempuan itu selalu di support sama suaminya. Padahal jujur ini aku sendiri loh. Semuanya? Iya, aku 14 sendiri. Tahun dari iya, beberapa... Kak, kok sama saya juga sendiri? Oh, kos dong. Kita sama berhati ya. Sebelum kita masuk, Sel. Iya. Gue menarik nih, ada rekor dunia tuh, Sel. Rekor muri. Muri, iya. Ini tahun berapa ini? Ini saya dapat rekor muri dunia tahun 2013. 2013, iya. Karena memang pada saat itu, sulam alis masih sangat jarang sekali. Oh, Kak, ini yang disulam kan katanya peserta terbanyak sulam alis. Iya. Berapa orang kak waktu itu? Kalau nggak salah, sampai 200 orang dalam jangka waktu 3 jam kalau nggak salah. 3 200. Jam? Iya. Itu dicetak, itu bikin alis apa gimana? Karena memang saya punya niat pengen ciptakan rekor muri. Hmm. Jadi saya benar-benar niat banget, saya kerjakan cepat-cepat dan puji Tuhan banget oke semuanya. Hasilnya bagus? Iya dong. Nah gimana kak rasanya tangan habis nyulam 300 orang? Nggak usah ditanya lagi, udah pegel banget. Tapi gini, semuanya ini kalau kita punya niat yang benar-benar semuanya jadi kayaknya ringan ya pada saat kita kerjain. Tapi pada saat selesai, ya capek juga deh. Oh gitu aja kak, kita pengen lihat. Oke siap, kak. Yuk. Oke. Main juga nih. Kliniknya lagi ada tindakan kagak? Iya betul, lagi ilangin keloid karena bekas jatuh. Oh. Jadi ilangin keloid tadi disuntik sama dokter. Oke, saya mau pakai anuan, getah ke debong pisang. Jangan. Kita jadi repot. Nah yang cowoknya ngapain kak? Yang jadi gini, klinik saya ini bukan hanya itu perempuan, sekarang cowok-cowok pun juga udah peduli dengan kekandungan. Nah emang iya, laki saya lebih dari saya. Karena gini ya, bukan hanya untuk gimana, kalau kita dengan
penampilan yang bersih buat dapetin proyek, buat ketemu klien kan jadi lebih oke kan? Sebenernya. Benar, ada nilai jualnya. Betul. Nah, ada value-nya. Iya, itu dia. Ayo kita masuk ke dalam yuk. Ayo. Yuk. Ya, Kak. Jadinya ini ruang bridal aku, jadi ini memang baju-baju yang custom dari tamu-tamu, dari klien yang pesen, sama baju-baju yang memang buat aku show. Fashion show gitu, yes, Kak? Betul, fashion show. Di mana, Kak, biasanya? Di mall-mall, entah di mana, tergantung panggilan. Ini yang desainer kakak juga, kakak juga yang bikin? Ya, saya sendiri, jadi saya yang modif seperti apa gitu, semua saya sendiri. Jadi sebenarnya ini usaha kakak? Baru apa udah lama nih? Jujur kalau ini masih baru 3-4 tahun. Nah kak, kakak kan sering fashion show. Iya betul. Itu dalam rangka kakak sekalian marketing apa emang lagi majing si fashion show aja? Gini, sebenarnya atau nyari cuan? Iya, atau nyari cuan. Si fashion show itu kan bukan berarti gak ada orang kan. Artinya kan fashion show itu di suatu acara. Nah di sana kan banyak klien-klien yang tahu tentang saya kan. Dan akhirnya pesan sama saya, itu kan namanya cuan. Nah kalau marketing dengan saya fashion show kan berarti marketing. Orang pada tahu saya. Modelnya gini, saya apa yang dia pakai. Kayak orang senang bisa pesan sama gua. Gitu. Ya, jadi marketing cuan semuanya kok. Iya. Begitu. Kak, ini kan setahu aku mahal nih dan kakak bikin sendiri ya. Ini kalau begini naik kak, berapa nih harganya nih, Kak? Sebegini, saya enggak main harga. Jadi saya lebih ke arah pertemanan. Misalnya teman-teman saya kasih harga 3,5 juta saja. Murah kan? Itu harga teman. Ya, nah, kalau harga saudara? Enggak. Ya. Kalau harga saudara, pertanyaannya gini, Kak. Saudara siapa? Ya enggak gini. Enggak salah. Teman sama saudara, teman bak saudara. Jadi sama gitu. Sama. Berarti sama. Ah, ini sepatu yang saya lihat nih, Kak. Iya. Sepatunya. Ini sepatu yang saya pengen nih. Hah? Dulu. Mas, sabar, pancingan lu terlalu mendasar. Emang harusnya mendasarnya bagaimana biar ngambang dulu? Kan profesional, Kak. Iya. Ini bikin sendiri. Oh iya, iya, oke. Kak, ini ngomong-ngomong kakak bikin sendiri. Iya, betul. Saya bikin sendiri semua sepatu-sepatu ini. Kenapa nggak beli aja? Kenapa kakak nggak beli aja? Ya kalau bikin beda dong. Kayak kita bikin kue sama beli kan beda. Iya sih, emang. Nah, kalau beda saya pengen ngerasain dong bedanya. Nah, kalau emang beda saya pengen ngerasain bedanya kayak apa. Nah. Sepatu saya ini custom. Jadi saya buatnya by request. By request? Nah, karena baru bilang sekarang, jadi mohon maaf tidak ada. Iya. Gak apa-apa requestnya sekarang, nanti OTW. Iya, OTW. Jadi dia nunggu nih. Boleh. Tapi lempengan ini saya cobain aja dulu. Lempengan Boleh. Lempengan ini. Silakan. Saya coba dulu, Sel. Tapi jomplang. Emang ini kebesaran ini? Kebesaran. Nah, ini harga sepatu berapa nih, Kak? Murah meriah, 900 ribu saja. Ah, gak mungkin. 900 ribu. Iya, betul, saya kira ini 3 jutaan aja. Kak. Tapi kak ngomong-ngomong, emang kakak rumahnya deket mall ya? Iya, rumah saya di atas mall. Hah? Kaget? Di atas mall? Maksudnya gimana? Gak mungkin. Apartemen. Iya, gak ada rumah ini. Aku ulangin sekali lagi ya. Rumah aku di atas mall. Gak ada rumah di atas mall. Gak ada. Udah aku culik aja di sini. Ini baru pertama kali nih kita. Rumah di atas mall, gak mungkin. Gokil, ini beneran komplek. Kita ke atas langsung ke apartemen, makanya gue nyeker. Enggak. Ini ternyata jalanan. Jalanan, bisa masuk. Dan ini beraspal. Beraspal. Baru tahu gue. Tadi kan aku ajak naik mobil kan ke atas-atas, ini memang beraspal. Jadi rumah di atas mall. Bentar kak, ya. Ini yang jawab pertanyaan saya nih. Tukang bakso, mie ayam, tukang sayur, lewat mana? Tidak ada yang jual. Oh, saya tidak kira ada yang dibawa pakai drone gitu, Kak. Enggak ya? Enggak lah, kalau dia mau pakai gerobak gimana, tidak ada yang jual. Tanya saya lagi, Kak. Ini maling kalau masuk lewat sini, lewat mana, Kak? Nah, sorry ya enggak ada maling di sini. Enggak ada ya? Lu jangan ngadi-ngadi, lu mau ngapain lu nanya? Iya, karena kalau maling masuk sini harus ada modal buat bayar parkir. Nah, pintar. Tapi jujur, Kak, kakak ngapain, Kak, kakak beli rumah di atas mall begini? Karena gini, semua usaha saya kan ada di mall. Dan saya merasa tenang, keamanan terjaga, nyaman, tenang. Oke, aku kan juga enggak suka masak, jadi kalau mau makan, mau apapun tinggal turun ke bawah, cus. Turun ke bawah. Nah, kita kagak pengen makan, tinggal panggil Bang Bakso. Iya. Begitu. Di sini enggak ada bakso, enggak ada tukang-tukang gerobak. Nah, kalau ada paket gimana nih? Ada, khusus di lobi. Oh, lobi. Mall. Lobi rumah ini. Tak pernah enggak ada artis tinggal sini? Pernah, kayaknya pernah deh. Siapa, Kak? Celine. Oh, Celine.
Lu bisa-bisanya nanya seperti itu. Selama ini lu berhubungan sama Selin, lu gak pernah tahu. Sebenarnya gue pura-pura gak tahu aja. Jangan ngadi-ngadi buat lu. Buat konten. Buat konten. Rumah Selin yang mana kalau emang lu tahu? Ada di blok sebelah. Blok apa tuh, namanya? Tuh, dia tahu kan? Berarti lu diem-diem udah pernah kemari dong? Ya kan rumah gue di Priuk. Ngerti kan beda? Iya kan deket, biar deket kak. Bentar, Selin tinggal di sini melakinya, berarti waktu masih melakinya lu udah pernah main kemari? Ya kan gue temen doang. Dulu. Ya, ini gue anti-anti ya, Sel. Kalau lu sampai tinggal di sini masih Selin, gue mau tanya sih kakak. Kak, tinggal di sini per bulannya uang sampah berapa duit? Bukan uang sampah, mungkin uang per bulan dan uang 3 bulan sekali. Sebulan sekali apa tuh? Sebulan sekali kayak listrik, service charge, 3 bulan sekali IPL, checking fund gitu. Sebulan sekali bisa 4 jutaan, 4 juta. 3 bulan sekali bisa 15 juta. Tuh Sel, siap lalu. Sebulan sekali 4 jutaan. 3 bulan sekali 15 juta. 15 juta, siap. Tenang aja. Ape? Agak. Nah, percaya kan rumah di atas mall? Tapi ini luar biasa. Rumah di atas mall ada, Sel. Iya benar, rumah di atas mall. Silahkan duduk. Lihat nih. Tuh, interiornya. Apa? Banyak banget sendok-sendok dari luar negeri ya. Nah. Pertanyaan cuma satu, Kak. Kenapa Kakak ngoleksi centong? Itu kan, itu bukan centong, itu pajangan tapi berupa sendok. Kenapa milihnya centong? Bukan sendok. Namanya centong. Kenapa milihnya itu, Kak? Gini, saya melihat kalau saya setiap ke luar negeri, saya suka aja beli koleksi sendok-sendok gitu. Nah, Kak, udah kemana aja Kakak ke luar negeri? Dan sejak kapan nih? Contohnya ke Australia udah pernah belum? Sudah. Paris? Sudah. London? Sudah. Belanda? Sudah. Udah semua. Mas, bentar, ada satu yang gak pernah kesana. Ke Citayam? Ngapain kesana? Enggak lah, belum. Cinangneng? Aduh, gak tau deh. Tapi yang paling jauh Kakak kemana? Paling jauh mungkin ke Amerika kali ya. Oh itu paling iya, jauh Amerika. Iya. Emang jauh Amerika? Jauh. Berapa jam dari sini ke sana? 15 menit. 15 menit dari sini ke Priuk dong. 20 menit deh kayaknya. 20 menit. Oh, naik ke pesawat apa lu ke sana? Ada ulang-aling. Bisa 23 jam kayaknya kalau enggak salah. 23 jam itu iya. Itu transit, Kak. Iya, transit. Apa langsung? Bisa langsung, bisa transit, tergantung pesawatnya. Tapi saya menikmatin sih dengan, misalkan saya lama di pesawat, saya menikmatin. Kakak menikmati. Bakal sih menikmatin pegel, aja gitu. Tulang belakang kita pegel, Kak, panas. Tak dulu, dia duduknya di mana dulu? Di bisnis lah. Nggak mungkin di ekonomi. Sebenarnya gini, kita kan sekali lagi mindset kita ya. Kita berpikir kita mau ke suatu negara yang kita memang mau happy, mau holiday. Jadi kita nikmatin aja. Jadi semuanya enjoy lah. Oh. Enjoy life, men. Nah, Kakak kalau ke luar negeri itu paling banyak bawa cindera mata tuh berapa banyak? Apa cindera mata? Begini, kalau yang kayak sendok seperti ya, ini kan gini. Satu negara satu saya belinya. Kalau saya kebetulan pergi ke 5 negara ya saya beli 5. Oh. Gitu. Jadi enggak sampai satu koper, ngapain mau jualan. Ya kali gitu adanya jastik kan. Enggak. No. Enggak ada. Enggak. Ini koleksi Kakak. Ya kodok. Iya benar. Keluar negeri cuma ngarap begini doang. Tapi sebenarnya ini suatu keunikan dan suatu kenikmatan loh memilih tumbler itu. Kakak tahu nggak ada berapa totalnya tumbler di sini? Kalau nggak salah ada 100 lebih. Waduh. Iya. Berarti kakak udah 100 lebih tuh negara yang kakak jejaki. Iya, tapi kan kadang kan kita ke negara Eropa kan bisa pergi ke beberapa negara juga kan berdekatan gitu. Tapi Kak, yang gue heran dari kakak ini, dia punya Arcella Clinic. Arcella Passion. Ini menurut artikel yang lu baca kan? Iya, ada Arcella Arsan juga. Arcella Arsan juga. Iya. Nah, jadi kakak sebenarnya jadi bandar Arsan juga? Iya, betul. Jadi saya pakai brand nama saya sendiri, Arcella Clinic, Arcella Bridal, dan Arcella Arisan. Oh, nih buat informasi aja teman-teman ya. Iya. Arcella Arisan kemarin sempat dia arisan ke Dubai. Nah, Oke, saya sempat ke Dubai 8 hari. 8 hari? Iya, aduh. Perkara ngocok arisan doang 8 hari. Di Dubai itu holiday aja. Holiday aja? Iya. Enggak ada kocokan situ. Enggak ada. Oh, Meludo juga enggak ada. Jadi ke Meludo itu masih mahal. Perkara 8 hari. Jadi holiday aja holiday. Jadi kita kebersamaan yang indah aja lah. Oh, indah sekali Kak kalau ke Dubai. Bukan main. Indah sekali berbicaranya ya. Betul. Perkara mau holiday aja ke Dubai rame-rame. Nah, ini Pak Alpa katanya pengen ikut arisan. Boleh dong. Karena bulannya berapa kalau boleh tahu? Arisan saya memang khusus perempuan. Nah, boleh nih kita mau masuk. Ikut. Ini kan perempuan, Ibu.
alasan saya memang saya cari pertemanan ya, tidak mahal-mahal, hanya 3 juta. Tapi ada uang kasnya 150 ribu buat bayar fotografer, videografer, dan buat kita makan. Jadi kalau yang nggak datang itu rugi. Udah bayar 150 ribu kok nggak datang, dapat makan, dapat foto, dapat videografer. Nah pertanyaan saya, itu 3 juta kita bisa narik berapa itu? 3 juta kali 12, 36 juta. Lumayan juga, lumayan. Tapi jangan sekali nari lu kabur. Wow! Koleksinya guys. Pantes dipanggil sosialita. Nih, kok. Kakak ini udah sering banget di dunia sosialita. Bener. Diliput. Bener. Emang dari sejak kapan sih kakak mengguliti dunia sosialita? 10 tahun kemarin. 10 kali. Tahun kak? Iya, iya. Waduh. Awal pertama kali kakak punya tas kapan? Waduh. Saya lupa ya. Yang terakhir dah. Oke, yang terakhir beli. Ini yang terakhir saya beli. Channel. Ada isinya boleh saya lihat ya? Oh. Isi tas bag-nya. Iya. Isinya dashback tuh. Tapi ini berapa kali nih? Ini 15 kali 20. Ini bisanya diseling doang. Ngerti? Dan tidak ada zippernya. Ngerti? Besinya besi bakar. Besi bakar. Tidak ada kaki-kakinya? Enggak ada kaki-kakinya. Enggak ada kaki-kakinya. Berarti dia enggak bisa jalan. Oke. Okay. Kalau tangan-tangannya? Oke, okay, tangan-tangannya oke. Okay. Tulisannya udah berembos. Berembos. Oke. Okay. Kalau dari segi kulit bagaimana kulit? Kulitnya bagus. Ini kulitnya autentik. Autentik. Nah, sering dipakai yang mana, Kak? Tergantung pakaian sebenarnya dan tergantung tempat. Kak, sebelum dilanjutin, ntar dulu. Mbak, balikin dulu aja. Kenapa ya, Mbak? Takutnya Mbak lupa, ya kan? Pulang-pulang, loh kok di tangan kiriku ada tas? Oh gitu ya? Gitu. Emas kadang-kadang. Enggak lah, saya nggak begitu. Mematahkan kendak saya, iya. Kak, ini mohon maaf. Ini tas ada satu yang masih diberongsongin nih, Kak. Satu biji nih. Oh iya, kenapa ini? Itu saya beli sudah lama banget deh. Sudah lama banget. Dan saya pikir supaya tidak ada debu, karena sudah lama banget gitu. Jadi saya sayang gitu. Ini Birkin, kan? Kelly ini. Kelly? Iya, Kelly. Kelly. Kenapa dibungkus, Kak, ini, Kak? Aduh. Kebiasaan aja kali ya, abis pakai langsung saya masukin. Oh, rapi berarti. Tapi ngomong-ngomong, ada yang masih diincar nggak, Kak? Kakak pengen beli tas. Santai aja. Slow aja. Saya juga santai sih, Kak. Ibu lebih santai. Santai. Cuma kalau ibu bawa tas ini keluar, saya nggak santai. Nih, tuh, saya lihat tuh. Kecil-kecil semua minyak wanginya, kenapa kakak lebih milih minyak wangi yang kecil-kecil? Enggak, kadang kecil-kecil itu mungil ya, unik. Jadi saya pengen yang kecil-kecil koleksi gitu kan, lucu gitu ya. Gitu. Tapi pernah dipakai yang kecil-kecil ini? Jarang sih sebenarnya, lebih suka pakai yang gede. Jadi yang kecil ini dipajang apa dipakai, Kak? Saya dipajang. Oh dipajang? Iya, saya dipajang. Minyak wangi yang pengen dipakai yang cepat habis ada? Ada. Saya suka yang kayak Dolce & Gabbana, saya suka pakai. Kadang kalau habis ya udah botolnya saya buang ya saya beli lagi gitu. Oh. Channel mahal loh. Berapa kira-kira? Kira-kira bangsa di atas 5 lah ya. Oh iya, Kak? Kadang juga saya juga ada parfum buat rambut, jadi kan wangi gitu ya. Oh. Coba gimana? Oh. Tahu dong. Lu sebelum nyium rambutnya kakak, nyium rambut gua dulu. Jauh. Nah, kalau parfum yang sering dipakai terus habis, beli lagi yang mana? Oke, ini. Kebetulan juga saya nggak dikit nih. Saya suka aja wanginya kita mau pakai. Nah, ini boleh. Enak. Dia wangi-wangi gitu ya. Mereknya apa nih, Kak? Ini Dolce & Gabbana. Suka aja saya. Ini udah habis beli lagi? Iya. Ini namanya habis beli lagi. Habis beli lagi ya, Kak? Iya, boleh saya pakai lagi nggak? Boleh. Silakan. Silakan. Cus. Rambutnya mau nggak saya pakai juga? Tuh, pakai rambut tuh. Ini rambut nih, dia wangi. Pop. Tapi kan abis katanya mau beli lagi. Rambut. Boleh? Nggak usah digituin, nggak usah. Lu pikir rambut ramas. Biasa aja. Biar rata, biar rambut depan juga wangi. Horak banget lu. Padahal nggak kalau abis nisinya dicondet? Nggak pernah itu. Beda dong, taruh leher merah leher lu. Ya kali kan nanya. Karena gini ya, mungkin kalau parfum-parfum seperti itu sekali pakai hilang kali wanginya mungkin ya. Kalau ini kan kita bisa sampai lama. Kenapa sih suka udah habis beli lagi? Biar mereka juga punya khas tentang wangi saya. Cie, bener banget. Biar jadi kepatil gitu. Iya. Jadi ingat gitu, ini wangi kayak kenal gitu ya. Iya, bener. Nah, satu parfum yang menurut kakak tuh harganya lumayan yang mana? Enggak, saya sih beli parfum enggak terlalu mahal-mahal amat. Paling seperti ini, Bon, ya. Di bawah 10 juta juga, di atas 5 juta. Apa? Parfum di atas 5 juta? Di bawah 10 juta. Itu kalau sekali semprot kayak gocap. Iya, benar. Iya, benar. Kakak,
kita mau nanya ya. Ngobrol-ngobrol cantik ya kan. Duh. Kenapa kakak silakan. Bisnisnya tuh di bidang kecantikan semua? Oke, sebenarnya kita kalau bisnis tapi sesuai dengan passion kita atau sesuai dengan yang kita minati, itu akan ringan dan akan lebih mudah dan kita jalaninnya gitu. Oh gitu. Hmm. Tapi kakak pernah nggak rugi gitu dalam bisnis kakak? Gini, namanya usaha pasti ada untung dan rugi. Kalau dibilang rugi, mungkin dulu sebenarnya nggak rugi ya, mungkin pas-pasan gitu ya, mungkin pernah. Hmm. Kakak pernah gagal nggak dalam hal bisnis gitu, ditipu orang atau gimana? Aduh, saya sih baik-baik aja. Tapi pernah juga pasien kalau datang nggak bayar pernah, dia tiba-tiba lari cepet-cepet jalan. Masa sih? Pernah. Ada begitu? Ada. Cincinnya gimana kak? Karyawan saya lari-lari gitu, karyawan saya lari-lari Uber, ternyata orangnya sudah hilang. Tapi sudahlah. Ya, kan? Kak, ciri-ciri waktu itu cewek apa cowok? Cewek. Pakai topi nggak? Enggak deh kayaknya. Baju kuning? Enggak ya, lupa baju. Ya pasti gue dong ciri-cirinya. Bilnya berapa kak? Kalau nggak salah dulu 7-8 juta deh. Wah, ntar kan ada kena azab tuh begitu-begitu kak. Sudah biarin aja, karena kalau kita ikhlas ternyata banyak lagi yang datang yang lebih baik lagi. Amin. Ikhlasin aja. Tapi kok bisa melebar ya kak bisnisnya ke desainer gitu? Tapi kan kakak nggak sekolah ke desainer gitu? Saya senang dengan kecantikan, saya senang dengan dunia fashion. Saya melihat ternyata dunia fashion itu bagus juga dan akhirnya saya belajar untuk menekuni dunia fashion. Oh, berarti sampai sepatu-sepatu juga itu kakak belajar? Iya, saya sempat belajar. Cuanan yang mana kak? Sebenarnya gini, kalau bicara untungnya mana yang pasti klinik ya, karena kalau klinik kan lebih besar angkanya. Kalau baju kan karena kita hobi, jadi misalnya siapapun yang memakai baju saya itu bahagian yang tidak bisa dinilai gitu. Iya benar-benar. Nah kak, kalau saya perhatiin nih kakak selalu mandiri banget, jadi wanita hebat gitu. Kalau saya perhatiin, kenapa kak lebih milih mandiri gitu? Oke, karena gini, saya hanya merasa, saya juga pun ajarin anak-anak saya yang perempuan, kita jadi perempuan itu harus mandiri, jangan tergantung sama suami. Artinya kita mau beli apapun kan dengan uang sendiri kan kita juga lebih happy. Dengan kita mandiri itu sebenarnya bagus buat anak-anak kita juga. Misalnya suatu saat ya, amit-amit ya, misalkan suaminya ada apa, kan kita nggak terganggu keuangan kita gitu. Jadi memang harus mandiri kan lebih bagus mandiri. Nah kalau boleh tahu nih kak, ada nggak sih kak tips untuk teman-teman di rumah nih yang lagi mendirikan usaha? Yeah. Kan banyak banget yang nipu mungkin atau mungkin SDM-nya atau gimana? Atau dia nggak punya modal, gimana caranya bisa jadi kayak kakak? Gitu. Sebenarnya gini, kalau mereka tidak punya modal, kan bisa dengan skill. Oh, iya. Kita punya kemampuan apa, lalu teman-teman kita yang punya uang, kita kan bisa kerjasama. Oh. Artinya jangan berhenti untuk belajar. Nah, artinya jangan berhenti buat belajar. Betul. Kalau belajar nggak dapat wawasan. Bener. Nah itu dia. Ben pinter nih. Iya. Makanya kalau buat temen-temen yang nggak mau ngomong kagak ada modal, skillnya pakai. Skill pakai. Iya, gue juga dulu kagak ada modal. Nah sama, kita juga nggak punya modal. Skill gue apa? Cuman ngomong. Nah, skill gue apa? Ngeluh. Artinya apa? Jadi seperti sekarang. Iya, ngeluh kagak ke mall, sekarang ke mall mulu. Skill lu tunjukin. Betul, kasih unjuk. Oke, makasih buat kakak. Makasih kak. Dan teman-teman semuanya jangan pernah lupa untuk bermain-main ke rumah orang sukses. Biar kita semangat dan termotivasi. Dan jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh gak ada duitnya. Gak